Hai, bertemu kembali dengan saya Sherly. Di sini saya akan mereview mesin pengering helm 2 tungku tipe listrik yang dibuat oleh Aneka Pengering. Oh ya, perbedaan dari pengering helm 2 tungku tipe listrik sama gas, kalau tipe listrik di setiap tungkunya ada 2 saklarnya, dan kalau yang gas itu saklarnya cuma 1. Keunggulan dari mesin pengering helm yang tipe listrik ini, bodinya yang full stainless steel seperti kayak gini ya, dan terdapat 2 tungku. Ini tungku yang pertama, terus yang ini yang tungku yang kedua. Fungsinya untuk pemanasan dan pengeringan helm. Dan pengeringan helm ini membutuhkan waktu 15-20 menit saja loh, mudah kan? Dan tergantung jenis helm yang dikeringkan. Oh iya, setelah saya mereview mesin pengering helm ini yang tipe listrik, saya akan bikin tutorialnya, yuk. Mari. Yang pertama, kita sambungkan stekernya ke arus listrik, itu kayak gini ya. Lalu yang kedua, kita nyalakan tombol saklarnya. Uji coba dari mesin pengering helm ini kecepatannya berapa sih, dan ini pakai tisu ya. Nah, ini sangat panas sekali. Saya punya termometer ini guys. Ini fungsinya untuk mengukur suhu yang di dalam mesin pengering helm ini berapa sih. Oh iya, tadi kan sebelumnya helm ini kan basah, dalam keadaan basah, dan sekarang kita keringkan kayak gini kan. Nah, kayak gini membutuhkan waktu 15-20 menit. Setelah helmnya kering, kita bisa matikan tombol saklarnya seperti kayak gini. Lalu helm bisa diangkat seperti kayak gini ya. Dan bisa digunakan kembali. Dan terima kasih sudah melihat video kali ini. Jangan lupa komen di bawah sini, like dan subscribe YouTube channel kami. Tunggu video kami selanjutnya. Bye bye.